Terendam 4 rumah ya, 4 rumah itu pun masih tetap bisa dihuni ya, hanya halamannya saja yang terendam. Yang kita khawatirkan bahwa peninggian permukaan air sungai Cibuni ini dalam 3 hari terakhir itu mencapai 10-20 cm per hari. Kalau jebol ini ya, masih lama ya, kita kemungkinan tidak menutup kemungkinan peninggian terus bertambah. Ya, kita sudah menghimbau dari tokoh masyarakat, aparatur desa, tagana, ya, dari PPD, semua yang terlibat tetap memantau pergerakan air ini. Kalau memang rumah ini mulai terendam dan masyarakat harus difungsikan, pemerintah akan siap memfasilitasi hal itu. Ya, dengan alat pengungsinya, dengan bantuannya barangkali itu memfasilitasi hal itu. Ya, dengan alat pengungsinya, dengan bantuannya barangkali itu.